suka. Maksud dia orang halau lah tu. Itulah antara contoh-contoh dia orang halau kita orang. Saya makan, saya siap minta. Bawa aku nak pergi satu, dia kena dendeng lah dia bagi. Comel tak? Nak bawa pergi mana baju tu? Angkatlah tu, orang angkat kasut tu. Tak. Eh, merajuk orang, Pak. Lama-lama, saya akan buang semua baju dia. Masukkan baju dia. Deal. Deal. Sebulat dan sekembung. Ya, yeah, dan sekembang. Bang, you ni super insya. Sono, gembira. Semua pun dah siap, dah semua. Nampak buah hatilah rasanya. So, inilah dia. Yang dibuat oleh Flora etc. Diorang memang tak ada buat bunga. Saya tanya bunga daripada mana? Semua daripada Kenya lah, daripada Holland lah. Saya tak tahu macam mana diorang dapat bunga-bunga ni. Tapi bunga yang tak pernah jumpa pun ada. Diorang-diorang ni berdiri ke duduk? Ramai ni. Tak ada table tu. Saya tak suka lepaskan tanggungjawab kat orang. Kalau boleh saya nak duduk sampai habis sekali kat situ. Orang halau saya. Adakah orang halau pengantin? Tak boleh terima lah. Saya tak boleh tinggalkan benda yang saya tak pasti tau. So, masa preparation tadi saya macam... Saya buat sikit, lepas saya biar. Saya buat sikit, saya biar. At the same time, saya monitor. Lepas tu, diorang macam tak suka saya dekat situ. Macam, baliklah. Pergi siap. Diorang rimas kot. Rimas diorang semua benci nak tengok muka saya. Muka ni muka yang dibenci hari ni. Daripada sound soalau saya keluar. Bunga pun soalau saya keluar. Dewan pun saya tengah letak tu halau saya keluar juga. Saya ingat bolehlah merempat kat kafe ni. Mungkin kat kafe pun halau juga. Saya tak puas hati, semua nak puas dia. Kita dapat pun, dia nak betulkan balik. Tak apalah, dia nak kahwin kan. Kasih dia puas hatilah. Awal, jangan risau-risau. Semua dah menjadi, tengok dah cantik. Semua dah buat. Bukannya seorang dua buat. Beratus orang pekerja yang tolong buat. Terima kasih kepada semua orang. Ibu, terima kasihlah mak saya. Bagilah bunga ni. Ha. Banyak sangat. Dia buat bunga, bunga telur, bunga rampai, bunga apa semua dia buat. Ini untuk mak. Dah. Terima kasih. Okey. Bunga bini silap. Suka cakap bini lah, isteri. Alhamdulillah, sekarang ni pihak kami daripada Flora etc. Sebenarnya bertempur lumus selama 3 hari 2 malam untuk menyiapkan dekor di PICC ni. Buat masa sekarang ni jam menunjukkan pukul 6:30. It's about 90% ready. Pelamin hari ini, Christine Dior punya inspired daripada designer Giuliano. Dia menggunakan banyak ruffles, lace dan brooch. The color, memang inilah color yang Shah dan awak pilih. More to nude color dan more very subtle lah, a touch of gold. Pendapat bantu di Sarah Hill di mana sekarang mereka telah dengar menyenduk ya sebanyak 150 hidangan untuk 1,500 tetamu. Lauk dia memang special ini ya, berdasarkan daripada nama-nama filem yang dilakukan oleh Awal dan Syah ya. Sebenarnya Awal ni dia cerewet ya, cerewet dari segi macam dia nak benda tu biar nampak emas, biar nampak berjalan lancar, teliti. Jadi saya berjaga-jaga tentang ini ya, sebab saya nak awak puasin dengan apa yang saya berikan dan kita ikut apa yang dihajatkan. Dalam kesibukan persiapan terakhir, satu insiden telah berlaku. Di antara cabaran-cabaran yang tak diduga apabila salah satu tirai jatuh. Tapi waktu itu saya dan kakak dan awak tidak berada di dewan. So waktu dapat tahu tu semua orang cuba sembunyikan pendapat sebab takut awak gelisah. Tapi last minute dapat tahu juga, so dia rasa agak macam muka dia pun dah macam berubah. Dia macam dah mana mama, dia nak kena beritahu juga mak dia takut apa-apa jadi. Biasalah kan takut orang cakap Melayu kan, kalau apa-apa takut ada tanda-tanda ke apa ke. Maybe dia macam concern, dia memang macam tu. Satu masalah selesai, datang lagi satu. Masa mula-mula nanti pada datang, menambah tak ada lagi kan, atas meja. So, bila nanti tengok macam dia lain sikit lah. So, nanti beritahu kat uncle. So, cepat-cepat beritahu dekat yang arrangement dalam meja ni. So, benda-benda situ yang membuatkan berlaku kekeliruan tadi, di mana tak cukup meja makan semua. Ada orang yang datang tapi tak ada tempat duduk. Kita nak semua-semua. Yeah. Jadi, seating apa dah, kita dah arrange. Kita dah masukkan table number, tapi shouldn't have any problem lah.
ramai orang yang pada mulanya tak dapat duduk. Bila semua dah berasa duduk, kita dapat tempat tengok ke tempat kosong, kita masukkan. Kita manage to solve it lah. Alhamdulillah. Cantik tak? Inilah keretanya. Keretanya ada cerita sebenarnya. Memandangkan masa video itu dibuat, awal tu budak gemuk tu naik kereta tu seorang-seorang. Jadi tak bolehlah tiba-tiba ada dua orang pula. Ini adalah lagi satu kereta. Yang ini akan dinaiki oleh Cik Saripah. Saripah Nur Alzian akan naik kereta ni. Ini adalah merupakan kereta Rolls-Royce. Jadi inilah kereta akan bawa Syah dan juga bapaknya sebentar lagi. Puan Sharifah Nur Alzian. Saya dengan Awal memang suka KK. Memang disukai Awal. Awal memang apa-apa pun dia nak K juga. Jadi alhamdulillah dia pun free untuk minta saya. Dan hari ini dia punya konsep ialah ala-ala Lily Collins. Di mana saya nak tip eyebrow. Nampak tak dia tertebal. Dia nampak gelap. Jadi dia kelainan sebab saya tak pernah buat pun sebelum ni. Hai, baru dapat songket. Sikit je. Songket ni bengkong. Tanjak dia tengah jahit kerongsang. Tengkolok ni asalnya sebenarnya ada orang lain tebah untuk hari yang sama. Tapi tak macam mana nak jadi lelaki Awal. Pasal Awal suka sangat design ni. Tapi demi Awal dengan Syah, I bagi pinjam. Ini yang betul-betul original dengan South Silver. Seronok tengok dia cantik. Because I sendiri pun memang peminat dia orang. Dua orang ni memang peminat. Terbuka hati saya untuk membantu dia all out lah. Ada lagi dua jam. Hari ini awak akan pakai dua baju. Satu baju Melayu. Lengkap dengan songket, tanjak, keris. Lepas tu kita akan tukar dengan persalinan orang putih. Saya pakai suit. Rambut saya hari ni clean je. Sebab hari ni nak pakai dua baju. Jadi saya nak cari satu rambut yang sesuai untuk dua baju kot. Saya rasa. Inilah dia, baju serta kasut Syah Al-Yahya dan Awal Asy'ari, rekaan Syaiful Baharim untuk majlis resepsi nanti. Okey tak? Ikatan simpulan kasih katanya. PICC, para tetamu mula membanjiri kaunter pendaftaran untuk masuk ke Dewan Perdana. Tetamu yang dijemput terdiri daripada ahli keluarga kedua-dua mempelai, kaum kerabat, rakan-rakan selebriti tanah air mahupun pihak media. Okey, sekarang ini kita dah berjalan ke kereta untuk pergi ke PICC di mana berlangsungnya majlis itu. Are you ready, Lee? Yep, I see you guys there. It's a showtime! It's not a showtime, it's a wedding. Oh, it's a wedding. And the wedding begins. Okay, bye-bye. Sayang. Smile. Love you. So, sekarang ni kita nak pergi ke PICC di mana lokasi bersandingan saya. Okay, kita dah nak sampai. Sekarang ni tengah tunggu queue nak masuk. Perasaan saya gemetar sangat-sangat sebab 1,500 orang. Awak dah letak banyak sangat effort. Awak dan Syah dah berusaha daripada mula sampai ke hari ini. Kita harapkan yang terbaik. Masa yang ditunggu sudah tiba. Awal yang menaiki kereta Mercedes antik tiba di pintu utama PICC. Disambut dengan paluan kompang dan seterusnya diiringi masuk ke Dewan Perdana. Hopefully you guys
welcome to the club. Angga ucapkan korang berdua agak happy. Teruskan perlawanan anda masa cinta dan selepas kahwin. Jaga hubungan keluarga baik-baik dan sukses. Tidak nyee.